dengar ayah tak teringin ke? Keluarga kita bahagia macam dulu. Makanlah. Hari ini saya buat sarapan special untuk awak. Awak, saya rasakan saya macam nak makan buah ada lima lah. Ya, hey. Tak payah ikut sangatlah tekak tu. Makan je lah apa yang ada. Eh. Apalah salahnya awak layan saya, kan? Malas lah saya. Tak lah, saya pun dah lambat ni kerja ni. Hai bang, ada apa? Nak jumpa je ni. Abang sabutlah Fifi. Dekat rumah abang tu, dengan bini abang, anak abang lagi, macam-macam masalah datang. Sabarlah bang, ni kan ujian. Tak lama lagi kan kita dah nak kahwin. Tak payah fikir sangat lah. Si baiklah ada Fifi. Hilang trouble abang semua. Jomlah, kita pergi makan Fifi belanja. Makan? Susah-susah je Fifi. Tapi abang tak boleh lama-lama sangat. Sebab nanti abang nak kena pergi kerja. Ya, tak apa. Kejap je. Dah, jom. Zaki, kau okey tak ni? Aku okey. Tapi itulah. Kan hari itu aku suruh kau kahwin lain. Kau dah ajak dia kahwin belum? Dah. Tapi aku... Alah, Ki. Nak takut apa? Lelaki kan boleh kahwin empat. Tapi kan, Ki. Aku nak tahulah. Apa punca di Meroyan? Entahlah. Aku sendiri pun tak tahu. Aku tak ada buat salah pun. Dah seminggu dah Manda tak nampak Mak makan. Mak sabarlah ayah dengan perangai ayah macam tu. Dia dah tua. Mana pandailah dia fikir mana baik, mana buruk. 15 tahun. 15 tahun, Manda. Mak sabar dengan perangai ayah tu. Kamu tak tahu.
Mak ni dah cukup pendam dah. Maksud mak? Peta seribu hatiku. Ni tengok ni. Ni lawan. Bila mengenangkan segala yang kita bina bersama, haruskah ku lupa karena engkau telah pergi. Ya ke mak? Manda tak percaya lah ayah buat macam tu. Manda kenal ayah Manda macam mana mak? Kamu tak percaya? Kamu nampak tak masa hari mak bagi tahu mak mengandung tu? Memang dia suka. Pergimu tanpa relamu, namun hatiku tetap rasa kejamnya. Kau meninggalkanku dengan luka, luka cinta buat kita. Oh, tak payahlah nak terkejut sangat. Saya tahu apa awak buat kat luar sana. Jangan ingat saya diam. Saya tak tahu apa-apa. Awak ni tu kan kisah lama. Janganlah diungkit lagi. Saya tahu saya salah. Saya janji saya tak buat lagi. Saya tahu saya salah. Saya janji saya tak buat lagi. Kamu tahu kenapa mak halau ayah hari tu? Sebab dia main kayu tiga baliklah dengan Fifi. Sorry Fifi, abang lambat sikit, ada hal. Tak apa, Fifi faham. Pasal majlis kawan kita macam mana? Ayah dah tanya dah ni. Majlis kawan kita, insyaAllah bulan depan abang masuk Minang. Hari tu Fifi ada pergi kedai cincin. Ada cincin tu lawa. Bolehlah kita beli untuk cik kawan kita. Boleh. Untuk Fifi semua boleh lah. Fifi punya kereta bulan ni tak bayar lagi lah bang. Tak bayar lagi. Fifi ambil ni. Pakailah dulu. Nanti pulang balik. Terima kasih. Sama. Jomlah kita pergi makan. Fifi lapar ni. Makan. Jom. Hati telah bicara. Hatiku hancur berkepi-kepi. Tubuh lemah yang sedang berlari. Ayah, apa yang ayah buat ni? Ayah tak kesian ke kat Amanda dekat mak? Sebelum ayah buat ni, ayah tak fikir ke perasaan kita orang? Ayah, cubalah ayah bayangkan suatu hari nanti anak ayah kahwin, suami anak ayah ni buat yang apa yang ayah buat dekat kita orang. Ayah, berubahlah sebelum kita orang yang berubah. Amanda kecewa dengan ayah. Terlintas tentang cerita diri, aku pun menangis. Tak sanggup ku tinggalkan kasih sayang dunia. Amanda kecewa dengan ayah. Apa dah lupa? Okey, safe-safe juga? Okey. Tak nak pakai. Kita lanjut lagi. Alah. Kita pakai lah safe-safe tu, nak saya pakaikan je. Boleh ke? Apa benda ni aku tengok ni?